si Ical rame. Oke, Ical. Hah? Lewat belakang. Enggak, rame enggak? Oh? Rame enggak? Meleng tuh cewek anjir. Ini katanya rumahnya angker nih. Balik lagi di channel gua. Jadi sekarang kita lagi ceritanya naik ride aja ya. Naik ride tapi sendirian. Jadi rencananya gua malam ini pengen ke rumah teman gua, si Ical. Si Ical Abang Jago. Ical Bang Jago. Abang Bang Jago. Sorry Bang Jago. Abang Jago. Yeah boom 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 boom. Di daerah Ciomas ya. Ini tadi ada yang ngechat gua, katanya nunggu di, ada teman juga nih nunggu di pom bensin. Jadi dia nungguin di situ. Nungguin di situ. Jadi bareng ke rumah si Ical, mungkin dia tahu ya. Oi. Lu tahu rumah Ical? Lu tahu rumah Ical? Oh, ya udah, udah duluan. Nih, kalau dia kan sering main sama Ical, gua sebenarnya baru-baru aja sih main sama si Ical. Nih, gua jangan sampai di belakang motor dia nih, soalnya nyepret kena GoPro-nya. Bogor sebenarnya kalau udah jam segini tuh sepi-sepi nggak jelas anjir. Oh ya, kalian kalau naik ride di Bogor tuh kemana sih sebenarnya? Apa muter-muter doang? Kayak kemarin gua kan cuman muter sekali langsung ke Saras. Muter sekali langsung ke Saras. Kalau kalian kemana sih? Oh ya, sekarang kan ini ya, lagi ramai itu anjir, demo gila. Udah kayak apa tahu. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Bego banget dah. Tuh bego tuh, orang udah tahu mau belok, ngapain dia ngambil ke kiri. Gua pernah kejadian kayak gitu tuh, cuman gua naik mobil. Ada orang pengen nyalip kayak gitu. Akhirnya mobil gua diserempet sama dia, anjing emang tuh orang. Oh ya, kenapa ya? Gua kalau nge-vlog malam-malam pasti ngomongnya anjing, unjang anjing, unjang anjing. Sebenarnya gua enggak mau sih ngomong anjing-anjing itu. Cuman nggak tahu kenapa refleks gitu ya, ngomongnya kasar. Oh ya, sorry nih buat Xdan, dia sebenarnya udah buat kasih saran gue supaya nggak ngomong anjing onjang anjing. Ya sebenarnya emang kasar sih, cuman ya mau gimana lagi, anjir itu refleks kan. Refleks gue ngomong onjang anjing itu. Mungkin saking serunya naik ride ya. Kan sebenernya kalau naik ride itu emosi anjir. Ngebut, gak jelas. Udah tuh licin, tetap aja ngebut. Kan serem anjir. Wow! Oh my god! Ini kita lewat Sindang Barang. Gua gak tahu nih VO-nya bagus apa enggak ya. Soalnya gua ini ganti helm anjir. Ganti helm sama ya mountingnya jadi berubah gitu posisinya, gua atur-atur lagi.
Udah itu ini nggak tahu miring, nggak tahu enggak nih. Di si Ical rame, Bun? Apa? Di si Ical rame. Di Ical? Hah? Lewat belakang? Enggak, rame enggak? Oh? Rame enggak? Lumayan sih. Belum pernah ya sama Ical ya? Belum. Enggak, lewat mah udah pernah. Lewat mah udah? Lewat. Di jalan utamanya kan dia masuk ke ini lagi kan, perumahan. Iya. Bentar, lewat belakang. Katanya lewat belakang, cuman gue belum pernah kalau lewat belakang. Tapi kayaknya udah pernah deh, nanti belok kiri depan. Gue tahu rumah Ical, cuman daerahnya doang. Rumahnya tepatnya mah gak tahu. Ini kayak baru pertama kali gue ke rumah si Ical. Oh iya, yang demo itu menurut gue sih bagus gak bagus sih sebenarnya. Bagusnya itu yang demo itu ya menyampaikan aspirasi rakyatnya sebagai mahasiswa. Cuman buruknya itu yang oknum-oknum sih sebenarnya, gak tahu polisinya, gak tahu mahasiswanya yang bikin ricu. Ya tapi sebenarnya ya bagus sih, itu emang harus sebenarnya demo. Namanya juga negara demokrasi ya. Ya pasti harus ada demonya lah ya kali. Kalau demo kan untuk bertujuan untuk apa sih namanya, menyampaikan aspirasi secara langsung. Makanya namanya negara demokrasi. Udah itu gua kurang suka itu yang soal dia itu tuh ada orang yang ya kalian pasti tahu lah yang matiin mic gitu. Sebenarnya dia ketua nih. Ketua. Udah itu dia kenapa matiin mic anjir? Gue bukannya menyinggung, cuman ya emang kayak gimana ya? Kayak ya gak pantas aja gitu. Dia kan punya jabatan yang tinggi gitu ya. Gue cuman menyinggung itu ya doang. Kan bisa kali didengerin dulu, baru kan udah selesai. Eits. Barulah dibahas lagi. Sebenarnya apa sih susahnya ngebahas gitu, ngebahas lagi gitu. Misalkan emang dia udah ngomong dua kali, itu kan sebenarnya buat kepentingan negara anjir, bukan kepentingan dia sendiri. Bukan negara sih sebenarnya, bangsanya, bangsa negara. Kalau nggak ada bangsanya percuma, nggak akan ada negara Indonesia. Gue sebenarnya bukan sotoy aja, cuman ya pandangan gue lah sebagai rakyatnya, sebagai rakyat Indonesia pasti ngelihat kayak gitu tuh kayak nggak etis aja gitu. Ini belok kanan nih. Nih gue, oh ya kan bener lurus. Kalau gue biasanya belok kiri nih. Nanti rumah Ical nanti belok kiri nih kayaknya. Soalnya kalau di maps gue liatnya dia belok kiri. Nih di depan ada belokan ke kiri. Nanti abis itu belok lagi ke kiri lagi kayaknya. Tapi malam-malam ngumpul kayak gini sebenarnya kurang asik sih. Gak kelihatan gue ngevlog juga. Ngopi, gue gak ngopi anjing. Oh belok lagi ke sini. Di mana anjir rumahnya? Serem banget anjir. Tuh ada kayak lapang gitu luas. Tuh anjir ada lapangan kayak gitu, ini uji nyali mantep nih. Thank you.
masuk sini anjir. Oh, jalan pintas gitu ya. Ini kenapa muter-muter? Aduh, goblok. Lah, di portal semua. Meleng tuh cewek anjir. Cewek anjir. Ngapain coba tuh cewek ngeliatin? Bolak-belok anjing, kalau gua sendiri mah udah kesesat ini, gua kemana tahu. Coba. Di mana? Kok bawa tai ya? Botek kucing anjing. Oh, itu tuh ada motor si Adnan, si Pak Boy. Ya, ini udah nyampe rumahnya si Ical. Ini serem amat rumahnya, di pojokan gitu. 2000 years later. See you tomorrow. Dia juga kan bisa nih. Oh iya. Ini katanya rumahnya angker nih. Oh, emang gak boleh ya? Ini kita jalan balik. Kalau ada penampakan, kalian bisa kasih tahu ya. Ciao. Ya, balik ke rumah. Ini gue baru pertama kali sih ke daerah sini anjir. Serem juga ya. Udah, bau bangke lagi. Bau amis ini, kayaknya ada sesuatu nih. Untung bensin full nih, jadi nggak usah isi-isi bensin, nyantai-nyantai saja. Dingin lagi anjir. Ini si Arman ke kanan. Ya man. Kita kebut-kebutan. Miringan, badannya aja yang miring, anjing serem banget. Ini temanya night ride ya, night ride balik dari rumah si Ical, balik dari Jago. Ini apa nih rame-rame, anjing serem. Jadi depan kita ini sekarang ada Beat lagi memimpin. Beat 1000cc. Di ini ada Vario. Lewat mana, Nan? Hah? Nginep. Ya udah nginep aja. Jadi si Atan pengen nginep. Kita kebutin aja. Damn!
goblok tuh tadi. Hampir aja jatuh gua. Anjing menyeramkan. Goblok tadi itu orang. Anjing licin. Dingin sih jam. Sekarang udah jam 12 anjir. Ini kita pure sound ya. Pure sound Jupiter MX. Kalian dengerin suaranya nih. Gua kalau naik motor ini paling gigi 2 doang anjing. Gigi 2, gigi 3. Balik lagi. Tuh. Gigi 1, gigi 4-nya jarang anjir. Tabrak. Tadi gua pengen ditabrak mobil anjing. Goblok sih itu mobil. Ini ada apa anjir? Ramai banget. Ada apa ini? Ada razia kah? Oh, ada di aspal anjir. Oh, di aspal-aspal. Wadaw, mengerikan. Anjay ini. Ngapain anjir? Kan anjir, gua udah trauma anjir miring-miring tuh gara-gara yang jatuh itu. Joran. Si Dandi rumahnya di situ ya. Berarti dekat rumah temen gua si Hafiz. Banget tau lo. Kenapa Nan? Sini Bek ya. Ini cilor kan? Lo mau beli cilor? Ini kan si Coyer suka beli di sini anjir. Iya, Goge suka beli sih. Cilor legendaris. Hah? Gue gak suka juga. Gak suka gue cilor. Harus kena body gue. Enggak anjir, jauh. Jauh kan. Hah? Gue kenal. Ini adalah cilor legendaris. Ini soalnya gue guys suka diajak sama si Coyer beli ini, cuman gue nggak beli. Gue suka beli gitu. Hah? Iya gue guys suka beli. Gue mau balik, udah nggak ada lah, serem aja. Hah? Ada begal.
Gue pengen beli itu tapi malas sih. Kalau gue udah, kalau malam tuh gue udah malas makan ya, gak? Apaan? Pulang angkat? Enggak, sengaja itu view-nya emang segitu. Itunya? Ininya? Iya. Emang segini? Tapi gue lihat video-video lu kurang atas. Enggak, kalau gue tuh patokannya ini video nih. Jadi jalan tuh segini, langit segini. Gitu. Masih lagi kek? Mana? Udah pindah anjing ke Depok dia. Yeah. Tuh gue bingung tadi orang ngapain anjir. Jadi ngeliat-liatin motor lu bego. Hah? Lihat-lihat motor lu. Keren kan? Mau dibegal ya, Kak. Goblok ya. Yeah. Ih, ini mah dalam anjir. Iya, yeah, ini dalam. Ini mah kayaknya buka jebrat langsung ke gitu. Kayaknya kena agar gesek. Oh, kedorong ya? Iya. Ya udah, paling vlog hari ini kayak gitu aja sih. Kurang ya, kalau kalian pengen nonton, kalau enggak ya enggak. Emang enggak jelas sih gua mau vlog-vlognya. Ya udah, paling segitu aja. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini, dan sampai jumpa nanti.